Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Ketua Nasri, Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pendidikan dan Paham, Ketua-Ketua Pengarah JPM Paham, Ketua-Ketua Pengarah Ketua-Ketua Guru-Guru Besar, serta rakan-rakan guru yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya di sini akan menentangkan inovasi saya yang telah ditandikan dalam beberapa pertandingan inovasi, dan salah satunya adalah inovasi Komisi Pembasaan Ikan Guru pada tahun 2012 baru ini. Tentu sekali saya kenalkan diri. Nama saya Muhammad Azwani Ahmad, berasal dari Kuala Kerai Bintan. Dan daerah pendidikan saya adalah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Sistem Maklumat dari Universiti Komersion Graduasi tahun 2004, dan Diploma Pendidikan Matematik Sekolah Rendah di IPT Batu Rakit Kuala Terengganu. Dan rekod perkhidmatan saya first posting di SK Bandar Bukit Mendi Bera dari tahun 2008 hingga sekarang. Okey, tajuk atau tema inovasi saya ialah Miracle Pen. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Miracle Pen ini? Miracle Pen ialah merupakan satu pen marker yang biasa yang telah dipersuai secara elektronik dan berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dengan paparan LCD biasa, umpama papan interaktif komersial yang sebenar. Dan kos keseluruhan inovasi ini adalah mudah dan murah dan mudah untuk disediakan. Dan juga aplikasi mereka pen juga mampu untuk menyokong sebarang perisian interaktif khusus untuk proses BP. Ini maksudnya apa sahaja perisian yang cikgu ataupun tuan-tuan boleh gunakan komputer, tuan boleh lakukan melalui aplikasi Miracle Pen ini. Okey, salah satu kriteria dalam penghasilan inovasi ini adalah kajian produk sedia ada di pasaran, dan saya mengambil beberapa contoh produk yang komersial dah ada di pasaran. Okey, inilah antara produk-produknya. Satu BenQ, Hitachi, Onfinity, Ayam Nyawa. Okey, dan anggaran harga pada masa kajian ini dibuat, okey, BenQ ni antara 10 hingga 9,000, dan Hitachi ni 9,000 hingga 8,000, Ayam Onfinity 5,000 hingga 6,000, dan Ayam Nyawa ni 8,000 hingga 12,000. Dan satu yang produk komersial yang kita sudah sering dengar, smartboard, okey, yang tu kos dalam RM32,000. Ya, tuan-tuan boleh bayangkanlah dengan harga untuk mendapatkan teknologi seperti ini untuk diletakkan di sekolah-sekolah atau institusi. Ya. Okey. Seterusnya, isu atau masalah yang ditangani. Okey, inovasi ini dicipta untuk menangani beberapa masalah. Satu ialah memberikan alternatif kepada papan interaktif komersial mahal. Okey, ini adalah sebagai alternatif yang mana untuk memberi peluang kepada terutama sekolah-sekolah mahal dan sekolah saya yang menghadapi kekangan dari segi kewangan. Okey, untuk mendapatkan ataupun untuk memberikan pengalaman skrin interaktif kepada murid-murid saya. Okey, antara faktor yang kos ini lah, apa-apa interaktif tersebut komersial ini dicecah RM2, dan Miracle Pen ini memberikan pengalaman belajar secara interaktif sama seperti papan interaktif komersial. Okey, maksudnya tak semestinya skrin tersebut literally interaktif, kita boleh bagi orang feeling seakan-akan tersebut lah yang kita dapat berikan. Okey, seterusnya memanfaatkan bahan sedia ada untuk berfungsi sebagai papan interaktif yang memudahkan proses
ini bermaksudnya bahawa dia ada ni contohnya seperti whiteboard, dinding, apa-apa sahaja pengkang rata yang kita boleh pancarkan LCD kita untuk menjadikan screen kita. Okey. Dan antara contoh bahan lagi yang kita dah sediakan di sekolah iaitu CD bersiap. Okey, namanya dibukakan oleh JPM dapat menggunakan secara inovatif dan lebih efektif. Saya merujuk kepada persiap-persiap yang semasa kerja SMA. Saya menjadi makmal dalam sekolah dan di belakang makmal itu memang banyak CD yang untuk tahun yang sayang. Mungkin anda ada sekian dengar yang tertulis ataupun aktiviti-aktiviti dalam CD persiap sekolah yang telah dibangunkan dengan kos yang agak tinggi. Kita masih boleh pakai. Mungkin dengan cara yang lebih interaktif lah. Okey, seterusnya mengenai dinding papan putih yang sedia ada menjaga sebagai papan cat. Okey, maknanya kalau dalam kelas, papan papan hitam pun kita boleh tampilkan, tamparkan dengan tak maco, jadikan putih tegang dia. Itu menjadi papan cat. Okey, seterusnya menjadikan PDP lebih besar dan menarik dengan mereka. Okey, ini menunjuk kepada kebolehan untuk menyentuh pemekaan pancaran projek LCD membuatkan murid lebih teruja. Okey, ini tidak dapat menyampaikanlah. Saya cakap dari sudut perempuan saya sendiri. Okey, sediakan bila saya mengajar mereka menggunakan interaktif, menggunakan kepada mereka, hampir setiap hari dia orang minta nak masuk, nak gunakan teknologi ini. Okey. Jadi dari segi penerimaan murid itu memang tidak menyampaikan. Okey, seterusnya penyampaian PDP kita dalam konsep bermain sambil belajar. Okey. Maknanya saya suka menuju kepada bahan-bahan interaktif di internet yang mana dah sedia ada terutama dalam pelbagai format, flash, PowerPoint untuk dibina sendiri. Okey, kita boleh download dan gunakan dalam PDP kita. Okey. Dan bahan kreatif ini lebih merasa minat murid, seterusnya menarik minat mereka untuk belajar. Okay, ini terkaitnya terlebih buat pembinaan dengan bahan kreatif ini yang terbukti lebih merasa minat murid. Seterusnya menjadikan platform pada guru-guru dan murid bagi menggunakan pelbagai bahan kreatif daripada internet. Okay, pertama yang saya katakan tadi, bahan di internet terdapat pelbagai bahan yang kita boleh gunakan. Semua kita kena tahu di mana nak mencari ini. Okay. Dan di sini skill ICT guru boleh ditingkatkanlah dengan penggunaan yang ada inovasi seperti ini. Cikgu boleh meningkatkan kemahiran cikgu untuk belajar cara-cara nak download flash file daripada internet untuk guna sendiri. Okey. Okay. Internet adalah media untuk kini berkongsian maklumat dan berbagai bahan VPN yang sesuai dalam bentuk SWF, flash file, PowerPoint dan ESE juga file dapat dimaklumkan secara percuma atau digunakan terus di atas talian. Dan mereka pendek memberikan platform untuk mempersembahkan bahan-bahan ini dalam PDP yang sesuai dengan bentuk bahan tersebut yang kreatif. Okay, seterusnya kita pergi pada bahan untuk menghasilkan. Okay. Bahannya pada dua bahagian, komponen iaitu perkakasan, hardware. Okay, perkakasan untuk membuat mereka pen tersebut dan perkakasan sepungan untuk menggunakan mereka pen tersebut. Okay, dan seterusnya persiap software. Okay. Ini buku yang mereka pen. Okay, hanya pen marker yang biasa dan dalam itu kita keluarkan dan masukkan dengan circuit 6 bateri dengan buttonnya dan di ujungnya itu bukan tip yang marker biasa, dia ada LED infrared. Okay, dan bahan-bahannya jadi kita ada detailnya pen marker biasa yang sesuai LED infrared, switch, papan hitam, wire dan LED dan kos. Terutama saya sudah hadir RM20 sahaja. Okay. Dan sama kita ini memakan LED infrared dan switch
dimasukkan dalam permakultur. Mestinya untuk memberikan input klip ke tikus di sini. Ini seumpama kita bawa makro tersebut ke board kita dan kita gunakan sebagai bagaimana kita gunakan mouse. Klip, double klip, drag, klip, drag, sama. Okay, dan ini adalah perkakasan sambungannya untuk jadikan klip kreatif untuk pen. Okay, pertamanya ada sensor. Sensor ini sebenarnya adalah salah satu pemandang posok pemandang komputer, letak pemandang komputer budak-budak main di game. Dan dulunya komputer ataupun laptop itu kena ada fungsi Bluetooth lah. Kalau dah ada bilik itu tak perlu. Kalau belum ada, kita kena di satu longgar. Dan CD drivernya dan juga stand untuk letakkan sensor tersebut. Okay, inilah kos pada masa inovasi ini dibuat. Sensor ini berharga RM310 pada masa tersebut. Stand ini adalah RM20, Bluetooth logger adalah RM10. Projector LCD, okay, ini saya markkan sebagai bahan saya di sekolah. Dan juga laptop. Okay, so untuk kos penggunaan tanpa dengan kira projector dengan laptop pun RM340. Okay, ini satu lagi kriteria yang diperlukan dalam pertandingan, iaitu mereka nak tahu jawapan penyebatan atau peningkatan. Okay, so saya mengambil kira untuk kepada papan interaktif komersial model Hayam Awa ABA IWB-8IR. Okay, so harga yang ada di atas tu, yang sebelah atas, kos papan interaktif itu ada dalam RM5,000. Okay, dan kos mereka pen campur dengan komponen sokongan itu dalam lingkungan yang boleh terjadi. So perkhidmatannya dalam 45% ataupun 90%. Maknanya kalau kita beli yang model komersial satu unit untuk mendapatkan, kita boleh sediakan medical pack 5 unit 10 unit okay. Dan yang ke bawah itu kalau kita campurkan dengan SD projector dengan komputer RM10,900 masih lagi ada penyematan itu 62% penyematan. Okay, kalau punya harga. Okay, persian. Persian terlibat adalah persian yang dimakro daripada internet. Okay, asalnya untuk configure konsol mainan tersebut dan telah dimodifikasi untuk distrasikan dengan berkaitan. Okay, dan dia mesti untuk memproses input kepada pen di screen dan menggunakan kepada fungsi klip yang setara di komputer. Okay, ini adalah gambar dia 3 dimensi sambungan mereka pen. Okay, mereka pen digunakan sama projector LCD dan komputer atau laptop dan komputer tersebut mesti mempunyai sambungan Bluetooth. Okay, mesti komputer tersebut sambungkan ke komputer menggunakan kabel BJ. Okay, komputer akan berhubung pada sensor dengan bukan Bluetooth dan sensor akan mengesan titik di skrin mana kita klik dan mesin akan menukarkan kepada fungsi klik tertipus di komputer kita. Okay, macam mana kita nak set up kan, okay, nak menggunakan. Okay, inilah pembelajar dua dimensi menurunkan IC projector dan juga sensor. Okay. Okay, kedudukan komponen mereka pen, skrin, serta LCD projector saya letakkan dalam keadaan yang sesuai. Okay, dan kedudukan sensor perlu berada pada jarak yang sesuai dari skrin. Dan paling sesuai skrin sensor ini diletakkan pada jarak yang sama dengan LCD projector. Dan skrin sensor perlu dijadikan cepat ke skrin pada keadaan sudut 45 darjah diri. Okay, cara penggunaannya, sensor dihubungkan melalui Bluetooth. Cara ini boleh dilakukan dengan menggabungkan satu dan dua pada sensor secara serentak. Okay. Dan seterusnya, PKS kelas selesai tadi ini. Buka persediaan mereka bank dan kemudian tekan tekan A pada sensor tersebut untuk kalibrasi 4 titik, iaitu berguna untuk registerkan kita punya skrin, sekolahan untuk punya skrin. Dan setelah kabinet mereka pes dihubungkan seperti screen interaktif yang biasa.
Okey, ini pesan hasil BDP menggunakan prototipen dan untuk yang lama positif. Dan berapa yang mengenai seperti ini, membantu proses BDP menjadi lebih besar dan BDP menjadi lebih menarik dan lebih menurunkan lagi. Okey, inilah testimoni guru dan keseluruhannya murid memang amat menyerah untuk menggunakan teknologi testimoni. Sebab ini memang dunia murid-murid sekarang ini hidup dengan testimoni. Okey, semua-semua sekarang testimoni. Okey, dan yang guru peratusnya keseluruhannya boleh menerima konsep testimoni tersebut. Okey, dan inilah sebar luas mereka berada di pelbagai sekolah di sekitar Perth. Okey, saya mencuba untuk ini SKUK Ujong dan juga SKUK Mayan. Dan untuk ini, mereka berada di pelbagai oleh program Pertujati di SKUK Sungai Kemahal itu. Okey, bila kerajaan sesi uji cuba dipilih oleh Pertujati Rektor. Okey, dan ini di SKUK Ujong. Dan juga di SK Kemayan. Okey, permohonan yang saya titipkan tadi, inovasi ini menghematkan kos, mudah untuk sedia dan digunakan, mudah alih, yang payah PDP lebih besar dan menarik minat, boleh. Dan lalu dari kepen juga kita boleh menggunakan pelbagai bahan-bahan kreatif daripada internet, yang mana ini adalah beberapa contoh laman sesawang yang kita boleh lihat dan ambil bahan-bahan secara percuma dari situ. Kan? Dan yang highlight dari itu ialah alamat untuk website SmartPop. SmartPop kita boleh daftar lagi dan kita boleh ambil resource daripada laman web tersebut yang telah disediakan oleh guru-guru dari luar negara. Maknanya kalau untuk subjek bahasa Inggeris, matematik, boleh dan kita sesuaikan dengan sekatan kita di sini. Dan ini jadi kena hati-hatilah oleh yang mengikut sekatan. Okey, menyimakkan masa, sediaannya tidak terlalu rumit dan bahan karakternya banyak. Serta pembahasan murid dalam matematik yang ada dapat ditekatkan. Dan ia juga menyokong riset interaktif KSSR ataupun KBSR yang diadakan di sekolah sekolah. Jadi membantu guru untuk membuat pelayan UBS. Okey, terhadap murid KSSR. Okey, sebagai bentuknya, kebersamaan PDP ini dalam elemen interaktif di industri telah dibuktikan dari berbagai kajian. Dan mereka ini merupakan satu pendekatan industri yang murah dan mudah dilaksanakan di sebuah sekolah tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar. Dan pelaksanaan mereka ini dalam PDP juga dapat membantu mereka lebih menjadikan lebih menarik, seterusnya mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid-murid. Dan pelbagai BBM sedia ada internet juga dapat membantu mengelakkan menang mereka ini. Okey, terima kasih itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.